Nah. Astagfirullah. Atau ayah mual jelma nangke. Mual, insya Allah mual. Jadi mun kita dicopot getina, ke bakal ayah musibah. Musibah naon? Amun tersalah teh, putin beliung. Astagfirullah lagi. Ayo bangun, bangun, gak usah. Bangun, bangun, duduk, udang, duduk. Udang jatuh. Lagi kemon ayah musibah, kurang tetanggung jawab, gitu weh. Mas kabe serahkan baik Allah Subhanahu wa taala kiai. Ya sok weh. Eta mah geus pasti. Eta mah nulungan weh engkul. Nulungan anu pake tumbal lagi gini gimana sih? Lah ieu mah amun tumbal mah dipaehan. Ini mah dipaehan. Punten pake. Kalau ini kan sampai gagal. Ya. Oh, gagal. Saya kasihan sama pemuda ini. Tapi dia akan sakit. Jadi pujangnya pasti bakal ngerasakan nyeri, kan nyeri. Ya, jadi mah pasti. Nyeri, lemes. Ya, lemes. Lemes dan bisa paro. Oh, paling lemes sungkul, jadi lemes kedel. Sering mesti pesek, langsung ditutup. Ditutup. Astaga. Dibawa ke rumah sakit. Saya enggak bersependapat dengan ini. Mending kalau kayak gini saya pulang aja. Kalau Om Jani mau lanjut silahkan. Saya enggak mau kalau kayak gini terus. Waduh, saya juga ikut pulang ter. Atuh IQ mah. Mah, balik bae, ieu urang. Itu terserah Om Jani mau bersependapat dengan kayak ini terserah. Yang jelas saya enggak mau, mending saya nanti pesan tiket kereta, saya pulang. Ya memang saya juga kurang setuju, Mister, kalau ada tumbal seperti ini. Iya, orang kumaha, Om. Mas Ujang, balik wae lah. Mas udah, ya, udah diteruskan. Jadi, bancana, kabeh serahkan ke Allah, baik, Kiai. Serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang diperbanyak aja, Pak Kiai. Mungkin, Pak Kiai di dia teh bisa ngajak warga dia ngadoa ke Allah supaya ulah terjadi bencana gitu wae. Ulah maka tumbal-tumbal koski gitu. Aduh karunya ieu budak. Jang urang jang. Kita suruh bangun aja Mister ya. Ini orang mana ini? Ya mungkin orang sini juga Mister. Iya oi deukeut. Jauh-jauh teh. Tanyain apa benar dia ini bisa mengendalikan? Jang. Ayam mana benar bisa mengendalikan angin? Hah? Bisa mercana cek ke tatang yuk. Kalau disumput-sumputkan terus terang baik kaum janim ya, ya. Lo usah disembunyikan. Kamu bisa ngomong bisa wae gitu. Bisanya. Oh jadi. Jadi ya intinya pemirsa ya, pemuda ini dia sebenarnya yang masih ragu ya dengan kekuatannya gitu ya Pak Kiai. Dia masih ragu dengan kekuatannya, apakah dia memang benar-benar bisa mengendalikan angin seperti itu. Ya, sedangkan dia aja ragu. Pak Kiai masa bisa mengetahuinya? Orang mengetahui hal kayak gini kita aja juga nggak tahu dia bisa mengendalikan angin atau enggak. Ya kok ini enggak ayat lu enggak bisikna. Hanya dengan bermodal bisikan. Alah, Pak Kiai, Pak Kiai, udahlah Pak Kiai. Saya itu sering mendengar kabar kalau Pak Kiai itu semuanya yang dilakukan Pak Kiai itu sangat nyeleneh. Nyeleneh kumaha? Masuk poe tumbuhan ke sampai dua poe deui ge aya na berita. Nah intinya kalau misalkan ini pemuda salah, bukan yang bisa mengendalikan angin, cuma pasti akan terjadi bencananya. Kalau memang benar-benar mau ada bencana, kalau pemuda ini memang bukan orang yang bisa mengendalikan angin, Kiai. Ya, itu memang harus pasti. Ini takutnya seperti itu, takutnya salah orang ya ini.
bukan orang ini yang bisa mengendalikan angin. Udah, ganti aja pakai ayam atau kambing. Kan kayak buka kambing kalau pak tuh. Lebak embe. Nah itu diganti ya baik. Kamu udah ya. Nanti kambingnya biar kami yang bayar. Maksudnya diganti doang ya di dia. Cokot darah nak itu kambing nak yang tumbal ulah manu ulah jelema kalau bisa jadi kudu jelema bener jelema anu bisa ngandalikan angin gitu pani urang can iya can mantep bahwa pemuda iya bisa ngandalikan angin kumaha tuh masih ragu-ragu kiai namun gitu banyak udah gini aja pakai kalau gitu pakai darah saya aja saya bisa mengendalikan angin ya. Iya angin kentut saya bisa nah itu coba kiai saya bisa mah sok keluar ke jelah oh keseriusnya aduh ini teman-teman ini bikin saya bingung ini ketemu kiai ini selalu kalau saya ketemu kiai ini tuh selalu bingung tapi astagfirullahaladzim kadang dia melakukan kejelenean tapi selalu berhasil tapi untuk kali ini saya nggak akan setuju karena ini nyelananya itu berhubungan dengan manusia saya nggak akan pernah setuju pakai maaf itu tulus ya tertulus kiai selalunya atuh iya teh mana can kawin berenam dok iya teh jang can kawin jang tuh bujangan kene gini karunya tuh can kawin jadi kentumbal memang sih beren bisa pulih deh tapi kebel berenam pulih nake atau saparu ketina dicokot akan jadi bawa kan gitu oh lamun di rumah lamun di rumah sakit ayo nusarwa ketina lamun awa awa nungguan bisa pahit menembat anak batur kiai Kabeh dulu mape memang sih kabeh bekal pai. Itu waktu nak pai dah mual pai ni mah. Tepan icana mencek abin mah kurang bener kiai. Numbalkeun jelema. Kumaha lamun hewan gitu tarara mending rada mending gitu teman hewan. Ya mister ya. Ya. Kalau hewan itu kan mungkin agak mendingan lah daripada manusia yang jadikan tumbal. Oh, apa syaratnya ya dia kudu jelema? Nah, eta anu abdi yang mutlak kurang setuju temen make jelema teh. Tuh, budak kita kasep ini budak nama. Dia lagi berem tuh. Astagfirullahaladzim, Om. Ini muslim bukan? Kok nggak sunat kayak gini? Tuh iya, kan bukan muslim ini. Ini muslim bukan sih? Lain. Oh, kamu bukan muslim. Oh, belum sunat, sayang aku, sekali. Nggak sunat, Mister. Aduh. Mana teh lain jelema muslim, agama mana teh? Aduh. Kumaha ye? Jadi bingung. Baik nulungan. Nah sih, baik nulungan. Tapi kayak gak kenanya di mata umum. Lamun, nah tadi udah mendiri budaya dijadikan tumbal. Kayak agama orang tadi jadi iya digoreng gitu ta. Coba ya, Om. Saya ini kan sudah nggak berfungsi ya. Masalah ini kan saya pengen mengetes apakah dia itu memiliki kemampuan untuk ini pengendali udara beneran. Coba tangannya
Iya loh om, tanganku ketekan loh om. Coba om, om sini om. Neken loh, kayak dari atas bawah itu ketekan nih gini loh. Iya betul Ustaz. Iya betul Ustaz. Kayak ketekan kan? Betul Ustaz. Astagfirullahaladzim. Emang sebetulnya ada kekuatan angin ya? Iya. Yang menekan, dari bawah juga ada gitu. Apa mungkin benar untuk orang ini bisa mengendalikan angin? Tapi untuk tumbal saya nggak setuju. Nah itu. Apalagi sayang sekali dia ini bukan muslim. Muslim. Ya. Gitu. Ya. Mas. Jadi takutnya jelek ya, betul ya? Iya. A, mending AA itu masuk muslim aja. A. Gimana caranya? Oh. Gampang. Gampang. Karena teh, teh kudu di sunatan gini. Ini yang disunat, sunat. Dimaca dua kalimat syahadat. He-he. Terus belajar. Bisa. Kan dituntun, Jang. Dibantuan. Tapi orang kudu berbeda ke pola turang. Berarti kalau tujang teh lain muslim ogenya. Gitu. Tapi lamun temenang kumaha taku kalau tujang teh. Pertama kepercayaan hati Ujang rek asuka Islam alhamdulillah gitu Mister ya. Iya. Enggak juga ya, itu memang kepercayaannya Ujang. Namun abdi jeung Mister Ate terserah Ujang wae lah. Hayang mah asup ka Islam. Urang mah ngarasa yang mah di Islam itu om. Jadi Ujang teh nyaho itu Islamnya. Nyaho tapi kulit orang agama na pas itu jadi orang kudu ngikutan kulit orang. Karena ya sama sebenarnya mah hak Ujang rek ilu ka kolot itu agama na apa Ujang rek sorangan. Rek asup Islam kan. Teman kamu di Islam apa? Nya itu yang nggak ada ya yang menumbal makan manusia seperti ini ya. Iya. Ya. Di Islam itu enggak ada. Islam itu cinta damai, Jang. Cinta damai dan juga baik. Tapi Pak Kiai membuat kan seperti itu kena ngadengnya iya menang mimpi pirasat gitu ta. Iya. Ya kalau ini menurut saya itu Kiai itu selalu nyeleneh ya. Saya tahu Kiai itu sakti, saya tahu Kiai itu hebat, ya banyak yang sudah terbukti ya Pak Kiai. Cuman untuk melakukan ini kepada manusia saya nggak setuju, ya. Dah, mending ini aja. Tutuplah kamu berdiri aja, kamu berdiri. Udah, jangan di lubang kayak gini. Udah, terus. Kau udah pengen mati. Hah? Ini kan lubang makam. Mau mati, urang. Urang. Ah, saya enggak bisa bahasa Sunda, Om. Ah, mau mati. Nah, mana tak embung, Pak Ente. Hayang hirup kene, Om. Nah, ikhlas dijadikan korban. Kumaha tuh Ujang teh? Ai kurang kepercayaan kurang mah. Ragu-ragu. Malah oke, benar-benar terjadi bencana lah Ujang ragu-ragu. Itu Jang. Sebab teh ikhlas gitu sebenarnya hate teh. Nya. Benar Jang gitu? Ya. Nah, gitu. Terus kayak gini aja nih. Oke, ya, kita diajak ke sini cuman ini. Oh, cuman ngopi. Tak kira ada kepentingan apa. Iya, kepentingan teh. Itu jadi mah nyangga saya ngopi. Aduh, Pak Kiai, Pak Kiai. Ini buat apa ini, Pak Kiai? Apa kegurit banget tadi, nah. Itu jadi mah nyangga. Bawa balik. Kenapa nggak pakai suntikan aja, Pak Kiai? Gila, tuh. Oh. Cuma dikerit itu langsung, tos, pereh. Gitu. Nanti kalau berlebihan gimana? Ya, ada luih mah tenang naon, daripada kurang.
Astagfirullahaladzim. Ya, ngomong merek mah mending kena duit, man. Ngomong kurang kumaha. Terus kalau dia meninggal gimana? Tahu jawab. Atau jelema mana ragu-ragu tadi, cenah bung pae manehna teh. Tadi ditanyakan dari itu. Nyamitin. Oh. Ada itu mah ayo ada itu dari banyak. Saya ka bekebel mah mun mikir deui manehna teh. Jadi embung cenah. Nah. Tuh. Bunda aya nu datang ka dieu. Mun ragu-ragu mah ulah aja. Ya. Jadi urang memperbaiki yang diri. Nah, gitu. Mending orang munajat deh ke Allah Subhanahu wa taala nya, Kiai. Supaya bencana teh intina eueuh gitu. Iya. Ulah mun bener-bener terjadi mah tuh kumaha deui? Eta geus intina takdir kuasa gitu. Ayo lah hari itu mah. Tonis ter kita ngopi aja ke rumahnya mungkin. Ya udah yuk. Ayo. Ya, ini teman-teman ini kita tunggu aja ya. Apa yang dikatakan Kiai ini benar atau enggak? Katanya 2 hari lagi. Sekarang hari Minggu tanggal 18 Februari ya. Kita lihat ya. Ini kalau saya berbohong ya. Coba kita lihat. Ini hari Minggu tanggal 12. Sekarang jam 23. Ini di record. Ya, berarti bentar lagi itu di sini 19 hari Senin. Ya, besok hari Senin kita lihat. Astagfirullahaladzim. Ketinggalan itu kan bisa di zoom di kamera tak Kiai. Iya. Oh, kit atau zoom mah. Okay. Maksudnya oh dia enggak tahu zoom gitu. Enggak tahu meter. Oh, zoom itu kayak memperbesar gitu Pak Kiai. Kalau punya pakai pengen diperbesar ya di zoom. Di zoom. Biasa mah, mau diurang tuh dipencetan weh. Om itu suruh ambil kelapa aja om, buat minum om. Hah? Oke, bisa. Tahan weh. Ah itu, kameramen ditantang. Tuh, weh tau weh. Oh, kameramen. Wadah, weh tau. Sob, ayo kameramen. Tinggi-tinggi ini om. Ah, kameramen masih tak. Orang enek oke. Biasanya juga. Biasanya juga kameramen ini kalau di hutan mainak sendiri ambil air kelapa. Iya kan? Iya kameramen biasanya yang ambil. Kenapa? Enggak ada udang. Di atasnya memang suka ada tapi. Apa ada om? Ada di atas juga, memang ada. Ayo kemana? Ngopi dek. Ini malah di sini ya? Ayo jang, ilu ayo ding ngopi lah jang. Gampang dibalik. Kau imam berapa om? Imanglah itu apa? Ma. Tadi kurang balik gue ke Imanglah. Kak Imahula, maksudnya itu dia katanya mau pulang dulu ke rumahnya dulu. Oh. Mungkin mau pakai baju, ganti baju gitu. Siapa yang kayak dia nih? Nang kopi. Nyak nyak nyak. Nyak nyak nyak. Nyak nyak nyak. Nyak nyak nyak. Ya. Tuh, ini rumahnya di mana? Tuh ketingali, tuh aya lampu di situ teh, Mister, di mana modern neta? Oh. Ya kayaknya benar itu di mana tuh? Aya lampuan tuh. Pak Kiai, ajarin saya ilmu yang agak nyeleneh tapi tidak. Ini dong, Pak Kiai. Bisa? Enggak, bukan sulap, Pak Kiai. Model sulap. Saya ini loh Pak Kiai. Saya itu pengen mempelajari ilmu yang bisa segalanya. Bisa Kiai. Hah? Robana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar gitu. Oh, gitunya. Ya apalah itu sehari-hari. Eta make iya tuh aya tirakat nantok Kiai. Aja tirakat menyempet. Bang Indra, ayo kita ngopi aja yuk. Tutup aja kameranya. Alhamdulillah kita bisa berhasil menggagalkan
kenyelenehan Kiai ini ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya teman-teman ya. Nanti kebetulan saya di sini karena kambing Pak Kiai itu ada banyak. Saya ambil satu. Ya. Oh, ya. Ya, daripada kita jauh-jauh di sini enggak dapat apa-apa ya, mending kita potong kambing ya, Om. Ya. Bing.